Haleluya, puji Tuhan, Yesus baik. Yesus luar biasa, bahwasanya kasih setianya selalu baru atas kita. Tuhan terus membawa kita kepada air yang tenang, bahkan membaringkan kita kepada rumput yang hijau. Saya sapa saudara dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah kasih Allah itu yang melampaui segala akal pikiran kita sempurna turun atas kehidupan sahabatku sekalian. Di banyak tempat saya sering mendengar orang bersaksi tentang kehebatan pencapaiannya di masa lalu. Di banyak tempat saya sering mendengar orang menceritakan apa yang pernah ia capai di masa-masa yang telah lewat. Bahkan banyak orang membanggakan diri. Keluarganya, orang tuanya, kehebatannya, semuanya di masa lalu. Dan masa itu telah berlalu, masa itu telah lewat. Segala sesuatunya telah berakhir. Yang ada adalah hidup hari ini. Dan sikap kita menyongsong hari depan yang tentu dalam Tuhan penuh dengan pengharapan. Kita belajar pagi hari ini dari Rasul Paulus dalam penggembalaannya buat jemaat yang di Filipi. Terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13b. Setengah ayat saya sampaikan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus mengajak orang-orang Filipi untuk tidak hanya jalan di tempat, tidak hanya menoleh segala sesuatunya yang sudah ada di belakang, tetapi Rasul Paulus mendorong, mengajak, memberikan satu motivasi buat jemaat yang di Filipi untuk fokus melihat masa depan, menatap sesuatu yang akan terjadi ke depan, tentu dengan pengharapan di dalam Tuhan ada sukacita, tentu dengan harapan dalam Tuhan ada kemenangan, tentu dengan harapan dalam Tuhan ada penyertaan yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini terganggu dengan masa lalu saudara. Mungkin atau kita sampai hari ini masih membangga-banggakan sesuatu yang pernah kita nikmati atau pernah kita capai. Sekali lagi, kita lihat hidup hari ini, melupakan apa yang sudah lewat, kita tatap masa depan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di layar kaca Bapak Ibu ada nomor WhatsApp. Anda bisa hubungin ketika Anda rindu untuk share dan rindu untuk berbagi, supaya kami juga bisa mengambil bagian untuk berdoa buat sahabatku sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah baik. Allah tidak mengingat-ingat kesalahan kita di masa lalu. Allah adalah Tuhan yang memberikan pengharapan di masa depan penuh dengan harapan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih buat apa yang boleh kami baca pagi hari ini, untuk kami diingatkan supaya kami tidak terpesona dengan masa lalu, tidak terpana dengan hal-hal yang sudah lewat, tetapi kami berlari fokus kepada masa depan kami penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, tentu penuh dengan jawaban yang datang daripada Tuhan. Materaikan firman-Mu atas hidup kami, dan sepanjang hari ini aktivitas kami ada aman di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.